Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala: Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan: abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat bertemu setelah beberapa bulan kita tak bertemu, dan kita sambung misi mendalami ilmu-ilmu Islam yang mana sekalipun rujukannya adalah Al-Quran. Antara kelebihan yang ada di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pengajaran-pengajaran yang berat, ilmu-ilmu yang berat. Seperti yang Allah katakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang berat, ilmu yang berat, kata-kata yang berat, dengan tanggungjawab, dengan kefahaman. Sekalipun pengajaran-pengajaran Al-Quran itu syarat dengan mesej-mesej yang berat, tetapi bagaimana Allah SWT mengolah supaya mesej yang berat itu kelihatan ringan, supaya boleh difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sama ada orang yang belajar tinggi ataupun orang tak belajar, asalkan orang itu berakal, dia pasti akan boleh memahami Al-Quran. Jadi kalau kita baca buku-buku teks pada hari ini terkait dengan ilmu-ilmu yang kritikal, kita akan rasa pening. Tetapi Al-Quran ada kaedah, ada kaedah yang cukup menarik, bagaimana pengajaran-pengajaran yang berat itu Allah olah supaya kelihatan ringan melalui kisah-kisah, melalui kisah-kisah Al-Quran. Allah menyatakan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakan kepada mereka wahai Muhammad kisah-kisah, kisah-kisah merujuk kepada kisah-kisah Al-Quran, sejarah. Mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi kisah-kisah Al-Quran ini merangsang manusia untuk berfikir. Kalau kita belajar berkenaan ideologi-ideologi tertentu, sudah pasti kita akan belajar berkenaan sejarahnya. Kerana manusia tahu untuk memahami sesebuah gagasan pemikiran, ilmu sejarah itu merupakan sebahagian dari mukaddimah yang penting untuk memahami sesebuah gagasan pemikiran. Sebagai contoh, kalau kita belajar berkenaan sosialisme ke, komunisme ke, kita akan belajar sejarah, sejarah Karl Marx. Kita akan belajar sejarah, sejarah revolusi Bolshevik. Bila kita belajar berkenaan sekularisme, kita akan belajar sejarah Renaissance. Jadi manusia sendiri mengamalkan cara faham pada sesuatu perkara itu melalui sejarah. Dan sebenarnya pendekatan ini bukanlah pendekatan yang asing, kerana Al-Quran awal-awal
menjelaskan perkara-perkara dalam kehidupan ini, sama ada permasalahan, sama ada tabiat manusia, melalui sejarah-sejarah. Jadi pada tengah hari ini kita akan bahas sedikit sebanyak berkaitan dengan sejarah Fir'aun yang Allah sediakan di dalam Al-Quran. Fir'aun ini merupakan watak jahat, watak antagonis di dalam Al-Quran, dan tidak boleh kita nafikan dalam banyak-banyak watak yang paling famous dalam Quran antaranya Fir'aun. Dan dalam ramai-ramai nabi yang paling famous dalam Quran adalah Nabi Musa. Bolehlah kita katakan hubungan antara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa agak akrab. Sebab apa? Al-Quran banyak menceritakan berkenaan Nabi Musa. Dan begitu juga solat lima waktu kita pun, kita terhutang budi dengan jasa Nabi Musa. Kerana atas nasihat Nabi Musa itulah solat 50 waktu jadi 5 waktu. Kenapa Nabi Musa ini sangat masyhur, sangat sangat famous di dalam Quran? Kerana merujuk kepada pengalamannya yang banyak, menyebabkan antaranya ketika peristiwa Mi'raj, Nabi SAW meminta nasihat dari Nabi Musa. Jadi kok mana sekalipun dalam kehidupan kita ada pergantungan dengan orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Sebagai contoh, Nabi SAW ada ketikanya bergantung pengalaman dengan Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni berpengalaman. Jadi kita kena cari dalam kehidupan kita orang-orang tua, senior yang lebih berpengalaman, yang bagus, yang baik, macam Nabi Musa, memberikan pandangan-pandangan yang baik. Baik, nak kata famous Fir'aun di dalam Al-Quran ini, Allah ulang nama Fir'aun ini sebanyak 74 kali. Terlalu banyaklah kalau kita nak faham banyak tu macam mana rasionya. Nama Nabi kita Muhammad SAW diulang sebanyak 5 kali. 4 kali Muhammad, 1 kali Ahmad. Jadi 5 kali. Adapun Fir'aun ini 74 kali. Banyak sungguh. Banyak sungguh. Dan cerita-cerita, kisah-kisah sejarah di dalam Al-Quran ini, dari sudut nisbahnya, 1/6 dari Al-Quran, Allah ceritakan cerita sejarah. Bolehlah kita katakan bahawasanya agama Islam itu adalah agama yang mementingkan sejarah. Cuba jadi balanya ke atas kita hari ini, persembahan ilmu sejarah itu kadang-kadang kita beratkan soal fakta, penghafalan fakta tanpa pengajaran yang jelas. Akhir sekali ilmu sejarah itu menjadi bosan. Kalau kita ingat waktu sekolah dulu, waktu mata pelajaran sejarah lah antara yang bosan. Sebab apa? Kita disuruh untuk menghafal fakta-fakta, tapi pengajarannya tidak ada. Penjelasan soal moral, pengajaran di sebalik sejarah yang kita belajar, menyebabkan otak kita rasa letih. Tapi kalaulah Al-Quran, dia tidak menjelaskan soal fakta-fakta yang terperinci, tetapi Al-Quran memberatkan pengajaran. Maka cerita Fir'aun ini Allah rakamkan di dalam suratul Baqarah, dalam surah Yunus, dalam surah Ad-Dukhan, dalam surah Syuara, suratul Qasas. Macam-macam surah Allah ceritakan berkenaan Fir'aun. Jadi ini sangat-sangat penting. Baik, pada tengah hari ini kita akan melihat surah Yunus yang terkait dengan kita. Cerita Fir'aun ini yang terkait dengan kita. Ketika Allah SWT berkata ayat 92, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Hari ini
slow sikit lah. Sebab tak berapa nak sihat perut ni. Jadi kita kuliah slow-slow. Ha? Hari ini kami spare badan kamu, jasad kamu, wahai Fir'aun, untuk dijadikan pengajaran kepada generasi terkemudian. Ha? Tetapi kebanyakan dari kalangan manusia itu lupa terhadap ayat-ayat tanda kebesaran kebenaran kami. Jadi dalam ayat ini, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, Allah berkata, aku memang sengaja untuk mensisakan jasad kamu tak dihancurkan. Simpan elok-elok. Supaya jasad kamu yang elok itu menjadi pengajaran buat generasi terkemudian. Buat generasi terkemudian untuk menjelaskan berita yang Allah sampaikan dalam Quran ini, berita yang benar. Jadi ayat ini sangat menarik sebab mayat Fir'aun ditemui pada penghujung 1800. Saya tak ingat tahun 1898 ataupun tahun 1889, saya tak ingat, tapi 18 hujung-hujung. 1898 ataupun 1889. Tahun 1800 penghujung. Bermaksud ayat ini ditumpukan kepada generasi moden. Kerana generasi moden sahajalah generasi yang diberi kesempatan untuk menatap muka Fir'aun. Menatap momia. Zaman Nabi, momia itu belum lagi dijumpai. Zaman Salafus Soleh, zaman kemudian tidak ditemui lagi. Zaman penghujung riwayat Utsmaniyah baru ditemukan jasad Fir'aun, momia Fir'aun. Bermaksud ayat ini sangat terkait dengan kita. Dan ternyata gejala-gejala ulama tafsir menyebutkan istilah Fir'auniyah, gejala-gejala kefir'aunan, Fir'aunism itu memang berlaku ketika era-era moden. Ketika era-era moden, kerana kita perlu faham bahawasanya Fir'aun ini merupakan penguasa yang membawa kemajuan tetapi menggunakan kebijaksanaannya untuk menentang Tuhan. Baik. Terlebih dahulu kita perlu faham fasa jihad yang dilancarkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, kalau ikut dalam kajian seorang pengkaji Perancis yang namanya Profesor Maurice Bucaille. Dia ni buat kajian berkaitan dengan Fir'aun, perbandingan secara saintifik antara Al-Quran dan Bible. Antara Al-Quran dan Bible. Dan akhir sekali Maurice ni masuk Islam. Dia masuk Islam. Menurut kajiannya, Nabi Musa berdepan dengan dua orang Fir'aun. Berdepan dengan dua orang Fir'aun. Fir'aun yang pertama adalah Fir'aun Iqtihad ataupun dengan nama sebenarnya Fir'aun Ramses II. Ramses II. Fir'aun Ramses II ini berkuasa kira-kira 67 tahun. Fir'aun inilah yang bermimpi, dalam mimpinya melihat api menjulang dari Baitul Maqdis melempah ke Mesir, membakar istana dan rumah masyarakat Kibti, sementara masyarakat Bani Israel yang dizalimi tidak terbakar. Dari mimpi tersebutlah maka Fir'aun Ramses II ini meminta pandangan tukang-tukang nujum, maka tukang nujum memberikan pandangan mereka bahawasanya selepas ini akan muncul seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang akan merampas kekuasaan tuanku. Maka dari pandangan itulah Fir'aun ini membuat satu akta, iaitu
mana-mana kelahiran bayi lelaki mesti dibunuh. Mesti dibunuh. Ini Fir'aun Ramses, Ramses II. Dan kita perlu faham Mesir ketika itu maju dengan pertanian. Antara yang menggerakkan industri pertanian Mesir ketika itu adalah Bani Israel. Kalau kita baca Al-Quran, Bani Israel merujuk kepada orang-orang Islam, pengikut para Nabi dan Rasul terdahulu. Kita jangan baca Al-Quran, Bani Israel ini kita bayangkan macam Yahudi ada kat Tel Aviv tu, yang ada kat Israel tu, bukan. Bani Israel merupakan orang-orang Islam. Dan ketika zaman Nabi Musa, Bani Israel dizalimi oleh Fir'aun kerana keislaman, dan Allah mengirimkan Fir'aun yang jahat ke atas mereka kerana ketika itu Bani Israel lalai. Lalai terhadap agama, menumpukan keuntungan dunia, mengumpulkan kekayaan sehingga melupakan komitmen agama. Lantas Allah datangkan kepada mereka Fir'aun untuk menyusahkan mereka kerana Allah tahu manusia akan ingat Tuhan waktu susah. Jadi kita bacalah mana-mana sejarah secara terperinci sekalipun, mana-mana kezaliman, mana-mana kezaliman, penindasan mesti bermula daripada kesilapan ataupun kealpaan orang-orang beriman terlebih dahulu. Sebagai contoh, cerita Fir'aun menzalimi Bani Israel. Apakah Allah tiba-tiba hantar Fir'aun yang jahat kepada mereka? Tidak. Mula-mula Bani Israel yang Allah selamatkan dari kemarau di Baitul Maqdis, mereka berpindah ke Mesir semata-mata untuk menyambung survival hidup. Tapi bila mereka berpindah ke Mesir, mereka lebih menumpukan soal kekayaan, mengumpulkan kekayaan sampai lupa pada agama. Bila lupa pada agama, Allah datangkan Fir'aun yang jahat. Bila mereka rasa tertindas, barulah mereka ingat pada Tuhan. Jadi ini hikmah kenapa sesebuah kekuasaan, sesebuah kezaliman itu ditimpakan oleh Allah kepada manusia. Jadi Fir'aun inilah yang menjalankan akta bunuh bayi lelaki Bani Israel. Tahun pertama buat akta tersebut, okey. Tahun kedua mula muncul rungutan. Kalaulah orang-orang lelaki Bani Israel itu terpupus, siapa yang nak menggerakkan ekonomi negara, pertanian negara waktu itu? Maka Fir'aun dia mengubah akta ketika itu. Tahun ni bunuh bayi lelaki Bani Israel, tahun depan tak payah bunuh. Tahun depan lagi bunuh balik. Tahun depan lagi tak payah bunuh. Dia selang-seli begitu. Maka inilah alasan kenapa Nabi Musa wanted, sementara abang ataupun adiknya Nabi Harun tak jadi wanted. Lahir elok je. Sebab Nabi Musa lahir ketika tahun di mana Fir'aun mengarahkan bunuh, sementara Nabi Harun lahir dalam keadaan tahun tak payah bunuh. Jadi ini sedikit sebanyak. Dan Fir'aun ini yang akhir sekali mengutip Nabi Musa, kemudian menjaga Nabi Musa, kemudian menentang Nabi Musa. Fir'aun ini mati di istana. Fir'aun ni mati di istana. Ramses II ini mati di istana tahun setelah memerintah kira-kira 67 tahun. Kemudian Fir'aun tadi itu digantikan pula oleh anaknya. Oleh anaknya dia dikenali sebagai Fir'aun Merneptah. Kalau bahasa Arab membatah. Fir'aun Merneptah. Dan Fir'aun ini, anak kepada Fir'aun tadi itu, berkuasa kira-kira 10 tahun. Dan Fir'aun Merneptah inilah yang mati tenggelam dalam laut. Yang mati tenggelam dalam laut. Jadi ada dua orang Fir'aun, dan dakwah dan jihad yang dilancarkan oleh Nabi Musa menentang Fir'aun selama kira-kira 77 tahun. 77 tahun. Dan terbukti, waktu Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, mereka boleh ikut Nabi Musa.
Tetapi setelah daripada Firaun tenggelam, mereka bebas, mulalah Bani Israel buat perangai macam-macam. Jadi cerita Bani Israel disumpah jadi kera, cerita Bani Israel sembah lembu, patung lembu, cerita Bani Israel buat alasan tak nak sembelih lembu. Cerita-cerita kedegilan Bani Israel itu waktu bila? Setelah mereka menyeberangi laut, mereka mendarat di semenanjung Sinai, mereka bebas dari Firaun, barulah muncul perangai-perangai buruk Bani Israel. Waktu bila? Waktu mereka senang. Waktu mereka senang. Jadi ada hikmah kalau Allah timpakan kesusahan kepada kita, menyebabkan kita senang jadi sedar. Baik. Dalam surah Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Doanya Allah kata, wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudhillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul azabal alim. Ini doa ni agak dahsyat. Kalau kita baca, seakan-akan tak padan Nabi baca doa begini. Tapi ini realitinya bagaimana tekanan yang dihadapi oleh Nabi Musa dan pertimbangan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa berdoa supaya Firaun ini dihancurkan. Allah kata Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau berikan kepada Firaun dan pembesar-pembesar Firaun perhiasan dan harta benda dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, dengan kelebihan itu menyebabkan mereka boleh sesatkan manusia dari jalanmu. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, keraskanlah hati-hati mereka, maka sebenarnya mereka tak nak beriman, melainkan mereka nampak azab depan mata. Jadi, bayangkan Nabi Musa berdoa, wahai Allah, biar puak-puak Fir'aun ni mati celaka. Biar mati celaka, mati kapir. Senang cerita doa begitulah. Dan doa ini ternyata dimakbulkan oleh Allah 40 tahun setelah daripada doa ini dibacakan oleh Nabi Musa. 40 tahun. Maksudnya setelah kira-kira 37 tahun Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, akhir sekali Nabi Musa pun berdoa bahawasanya Fir'aun ni memang tak makan saman. Sebab apa? Sebab segala pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh Nabi Musa telah pun dicuba. Dan menurut pertimbangan Nabi Musa, Fir'aun ni bukan masalah tak faham Islam. Dia faham Islam, dia tahu Islam ni betul. Tapi disebabkan kepentingannya, menyebabkan dia tak nak ikut Islam. Kalau kita rujuk dalam pelbagai ayat Al-Quran, Nabi Musa mula-mula bagi cadangan pada Fir'aun, nak tak aku tunjuk pada kamu jalan yang baik. Kemudian bagi nasihat, kamu ni tak betul. Kemudian bagi kritikan, kemudian kemudian berdialog, macam-macam. Sehinggalah tak ada alasan Fir'aun ni tak faham Islam. Dan ternyata ketika Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun mengaku masuk Islam. Dia mengaku masuk Islam. Maksudnya apa? Maksudnya dia telah mengetahui Islam ini ajaran yang benar. Tapi dia menangguhkan hasrat ataupun tanggungjawab tersebut. Sebab apa? Sebab banyak kepentingan yang dia perlu jaga. Ini bahaya juga kita. Kalau kita terlalu berpengaruh. Selalunya kalau kita ni orang biasa, kalau nak mengaku salah senang. Tapi kalau kita ni orang berpengaruh, orang berpangkat ke, ramai pengikut ke, nak mengaku salah tu susah. Nak kata, oh minta maaf lah, pandangan saya sebelum ni salah. Tu susah. Jadi
atas kekufuran Fir'aun itu, Allah Nabi Musa menyenaraikan kelebihan-kelebihan yang ada pada Fir'aun, menyebabkan Fir'aun ni tak nak ikut Islam. Apa benda? Fir'aun dikurniakan pengikut-pengikut. Pengikut-pengikut bukan pengikut biasa-biasa ni. Pembesar-pembesar. Pengikut dalam kalangan orang-orang yang besar, pembesar-pembesar. Dan perhiasan yang menyebabkan orang yakin dengan pemerintahannya. Dan kita boleh lihat antara dialog Fir'aun. Apabila berdebat dengan Nabi Musa, Fir'aun bertanya kepada rakyatnya. Fir'aun bertanya apa? Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadzal ladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Fir'aun kata, bukankah aku ini merupakan maharaja Mesir? Mesir ini bukan semata-mata merujuk kepada maksud negara Mesir, tetapi Mesir ini maksudnya adalah kota metropolitan yang maju. Dan di bawah naungan aku ini sungai-sungai yang banyak. Sungai di zaman itu adalah umpama lebuh raya. Kalau orang nak bermusafir, merentas benua, orang pakai laut. Tapi kalau orang nak pergi dari satu daerah ke satu daerah, pakai sungai. Dan sungai ketika itu merupakan tanda kemakmuran dan kemajuan negara. Itu perhiasan-perhiasan yang menyebabkan orang yakin dengan kekuasaan Fir'aun dan harta benda dalam kehidupan dunia. Jadi antara yang cukup menarik, ada seorang ulama tafsir zaman sekarang ini, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah ta'ala, dikatakan bahawasanya Fir'aun memiliki sistem sokongan yang menyebabkan kekuasaannya berkekalan. Dan format sistem sokongan itu akan tetap dipraktiskan oleh mana-mana generasi sehingga berlakunya kiamat. Apa benda? Yang pertama, Fir'aun ada Haman. Dan Haman ini Allah sebutkan Haman wa junuduhu, Haman dan tenteranya. Kalau kita terjemahkan hari ini, Haman merupakan pemimpin badan pemikir, think tank, panggil research center ke, itu Haman peranannya. Yang kedua, Fir'aun memiliki golongan hartawan yang membiayai kepentingannya. Itu disebutkan sebagai Qarun. Kalau hari ini kita faham sebagai golongan kapitalis ke, golongan oligarkis ke, yang menggunakan kekayaannya untuk membiayai penguasa supaya kekayaannya terjaga, dan bila terjaga kemudian dia boleh membina kekayaannya yang lain lagi, oligarkis ataupun kapitalis. Jadi ini hubungan Qarun dengan Fir'aun. Dan sistem sokongan yang ketiga adalah ahli sihir. Dan kita perlu faham, ahli sihir yang dibela oleh Fir'aun adalah jumlahnya bukan macam dalam filem-filem, 9 orang, 10 orang, tidak. Tetapi ahli sihir Fir'aun menurut Ibn Abbas 70,000 orang. Menurut Ibn Kathir 80,000 orang. Ada yang kata 120,000, ada yang kata 50,000. Tak kiralah mana-mana riwayat sekalipun, tetapi ahli sihir Fir'aun ini puluh-puluh ribu orang. Dan peranan ahli sihir Fir'aun ini kita dijelaskan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi adalah seumpama media propaganda hari ini. Kerana apa? Kerana tugas ahli sihir adalah antaranya untuk menguasai persepsi. Menguasai persepsi bagaimana tali yang dicampakkan itu boleh berubah menjadi kelihatan menjadi ular. Sedangkan tali itu masih lagi tali, tapi orang nampak macam ular.
Orang nampak macam ular. Maka disebabkan itulah tongkat Nabi Musa itu senang-senang sahaja menelan ular-ular ahli sihir. Sebab ular ahli sihir itu dia masih lagi tali, dia bukan ular. Sementara tongkat Nabi Musa itu memang diubah menjadi ular yang betul-betul ular, ular besar. Eh, tak betul kalau orang kata Nabi Musa pun main sihir, bukan. Bukan. Ha? Allah memang ubah betul-betul. Jadi kalau kita faham hari ini, peranan untuk mengolah dan menguasai persepsi orang ramai adalah peranan media propaganda. Benda yang tak ada tapi kelihatan jadi macam ada. Ha? Benda yang ada tapi kelihatan macam tak ada. Orang yang baik tapi digambarkan sebagai jahat. Orang yang jahat tapi digambarkan sebagai baik. Jadi mainan persepsi itu adalah sihir pada hari ini. Sihir pada hari ini. Jadi jangan kita faham semata-mata ahli sihir Fir'aun ni sekadar main untuk bomo macam yang kita, macam orang Melayu. Begitu sahaja, bukan. Tetapi dia ada kaitan dengan propaganda. Dan ternyata di dalam Al-Quran terdapat, tak silap, dua ayat bagaimana Allah ceritakan ahli sihir Fir'aun itu meminta peruntukan dari Fir'aun. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami dapat upah yang lumayan sekiranya kami berjaya menumpaskan Musa? Jadi, dan sehingga pada hari ini, media propaganda merupakan salah satu jentera yang menelan belanja yang banyak. Menelan belanja yang banyak. Sebagaimana ahli sihir Fir'aun menelan belanja yang banyak, begitu juga sampai hari ini media propaganda menelan belanja yang banyak. Barangkali kalau kita nak masukkan iklan muka kita kat TV 10 second pun tak, berapa ribu kena bayar. Kan? Itu sebagai contoh bagaimana Al-Quran menjelaskan realiti manusia yang sebenarnya tidak jauh berbeza dengan zaman para Nabi dan Rasul terdahulu kalau nak dibandingkan dengan zaman hari ini. Maka selepas daripada memanjatkan doa laknat tersebut, Allah kata sesungguhnya telah dimakbulkan doa kamu berdua. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Telah dimakbulkan doa kamu berdua. Kamu kena konsisten. Kamu berdua tu siapa? Musa dan Harun. Kamu kena konsisten. Jangan ikut golongan jalan, golongan yang tak reti, golongan yang tak mengetahui, golongan yang tidak ada ilmu. Jadi kenapa ya? Bila Allah dah kata Fir'aun tu confirm mati kapir, dia pasti akan dibinasakan. Tetapi selepas itu Allah tetap suruh Nabi Musa supaya teruskan kerja dakwah konsisten. Sebab apa? Selepas daripada doa itu dimakbulkan, fokus Nabi Musa berubah daripada fokus mengislamkan Fir'aun kepada mengislamkan jentera-jentera, pegawai-pegawai, orang-orang bawahan Fir'aun. Maka ternyata dalam usaha tersebut, dalam tempoh 40 tahun, Nabi Musa berjaya mengislamkan ahli-ahli sihir Fir'aun yang ramai-ramai itu. Dan terdapat rasanya dua kisah dalam Quran yang menceritakan bagaimana orang yang tak sempat belajar, tak sempat dengar kuliah, tapi dia hanya tahu Islam tu betul. Akhir sekali dia sanggup pertahankan Islam sehingga mati syahid. Siapa? Ahli sihir Fir'aun. Dan yang kedua dalam surah Al-Buruj, Ashabul Ukhdud yang dicampakkan ke dalam kawah api. Jadi cerita ahli sihir Fir'aun ni agak menarik kalau kita nak bandingkan dengan diri kita. Sebab ahli sihir Fir'aun ni tak pernah dengar kuliah. Tak pernah dengar kuliah. Sekian lama duduk mewah dengan Fir'aun. Tetapi bila dia melihat benarnya dakwaan Nabi Musa, ahli sihir Fir'aun masuk Islam. Bila Fir'aun mengugut mereka, kenapa kamu masuk Islam? Tak minta izin aku, aku akan goreng kamu. Maka ahli sihir Fir'aun kata, hari ini kamu nak buat, buatlah ikut suka kamu. Esok bukan hari kamu. Akhir sekali mereka mati syahid, digoreng. Digoreng oleh Fir'aun. Jadi berbeza kalau kita hari ini masuk sekolah kafar dah.
kan, dengar kuliah, dengar kuliah dah, ataupun kurang-kurang tiap minggu dengar, dengar khutbah kan. Tetapi keimanan kita kepada Islam rasa-rasanya jauh berbeza dengan ahli Sayyid Fir'aun, yang turning pointnya secara drastik kemudian mempertahankan ajarannya. Barangkali mereka tak sempat mengaji, tak sempat mengaji mandi wajib ke apa kan, tapi dia pertahankan Islam betul-betul. Baik, antara yang yang menarik, Allah katakan wajawazna bi bani Israil bad, wajawazna bi bani Israil al bahr. Masa tak cukup, kita terus masuk pada pada bahagian pengakuan Fir'aun masuk Islam. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga Fir'aun hampir-hampir tenggelam dan Allah merakamkan pengakuan Fir'aun, sebenarnya aku nak beriman, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku ini adalah di kalangan orang-orang Islam. Jadi Fir'aun mengaku masuk Islam. Sebab apa Fir'aun mengaku masuk Islam waktu itu? Kerana dia waktu dia tenggelam, dia mendapati pengaruhnya dah hilang, hartanya dah hilang, pangkatnya dah hilang, pengikutnya dah hilang, kekuasaannya, kerajaannya dah hilang, tinggal dia seorang sahaja. Maka bila dia seorang sahaja, barulah dia sudi untuk ikut Islam. Jadi banyak cerita-cerita di dalam di dalam sejarah, orang tak ikut Islam bukan dia tak faham Islam tu betul, bukan, tapi disebabkan kepentingan. Apabila kepentingan hidupnya telah pun hilang, barulah dia sudi untuk ikut Islam. Jadi cerita Fir'aun ini bukan cerita dia tak faham Islam, dia tahu Islam betul. Ha? Bahkan sebelum dia masuk ke dalam laut itu, Fir'aun dah nak terduduk nak masuk Islam bila melihat laut terbelah. Tapi disebabkan pengikut-pengikutnya yang mengampu, dia kata alangkah agungnya tuanku Fir'aun. Tuanku Fir'aun belum lagi nak masuk ke laut, laut dah terbelah untuk menyambut tuanku Fir'aun. Dia pusing kat situ, menyebabkan Fir'aun tetap untuk balik pada kekufuran. Padahal waktu itu hampir-hampir nak masuk Islam, hampir-hampir nak mengaku Islam. Bahaya kalau kita bela pengampu. Elok-elok nak insaf, tak jadi nak insaf. Pengampu, bayangkan pengampu Fir'aun tu, dia jack sampai terbalik kereta. Nampak dah laut tu terbelah sebab Nabi Musa, tapi dia jack, ni laut ni nak sambut tuanku Fir'aun lah ni. Tu yang laut terbelah, lagilah Fir'aun balik jadi kapir. Jadi ternyata apabila Fir'aun dah tak ada apa-apa, barulah Fir'aun mengaku nak ikut Islam, nak beriman dengan Allah. Tetapi Allah menolak atas dua faktor. Yang pertama, ketika bala untuk menghancurkan sesebuah kaum itu diturunkan, ketika bala itu diturunkan, maka taubat tidak diterima. Taubat tidak diterima. Cuma kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keadaan seperti itu, kerana Allah memakbulkan doa Nabi supaya jangan hancurkan umat aku ini dengan sekali bala. Sebab itu buat perangai macam mana sekalipun, relax je kan. Relax je. Cuma jangan sampai nyawa sampai ke kerongkong itu. Yang kedua, Fir'aun hanya mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi Fir'aun tak sempat mengaku Nabi Musa itu sebagai Rasul. Nak mengaku Nabi Musa sebagai Rasul macam mana? Dia on the way nak bunuh Nabi Musa. Jadi akhir sekali, Allah spare, Allah simpan mayat Fir'aun itu untuk ditatap oleh generasi yang menariknya Allah katakan litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bukti bagi generasi terkemudian melihat jasadmu. Generasi terkemudian itu generasi siapa? Generasi kita, generasi masyarakat moden. Kerana mumia Fir'aun itu dibongkar pada era moden, pada era moden tahun 8, macam tadi sebut 1898. Jadi ayat yang
Allah nyatakan ini merujuk pada orang yang hidup selepas 1898. Siapa tu? Kita. Kita. Dan kalau kita analisa cerita-cerita Firaun ini, memang sangat terkait dengan suasana dunia pada hari ini. Baik. Jadi disebabkan itu Allah tak sebut Ramses II ke, Allah tak sebut Merneptah ke. Sebab apa? Bila Allah sebut nama gelaran dalam Quran, bermaksud perangai itu akan diulangi oleh orang-orang terkemudian. Firaun ni nama gelaran. Tapi kalau Allah sebut nama yang khusus, nama yang khusus bermaksud perkara itu tidak berulang ke atas golongan yang lain. Sebagai contoh, Maryam, Maryam binti Imran, nama yang khusus, nama yang lengkap, bermaksud kelebihan yang ada pada Maryam tidak diulangi oleh orang lain, iaitu hamil tanpa suami. Jangan pula tiba-tiba mengandung kata saya ni macam Maryam. Tak boleh. Baik. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan, minta maaf hari ini slow sikit. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Allahumma balak, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.